Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Rizal. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah adapter, di mana adapter kali ini dari Comlet. Saya beli di salah satu marketplace. Ini saya bukan di endorse ya. Ini saya beli sendiri di marketplace. Harganya kurang lebih nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita unboxing dan kita coba ya kawan-kawan. Oke teman-teman, inilah adapternya dari Comlet. Sekarang kita akan coba buka ya teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di dalamnya ada ini kartu garansi ya. Oh, atau buku panduan barangkali seperti ini dan seperti ini. Nah. Oke, teman-teman, kita coba langsung di kamera di body di lensa 70-200 ya. Seperti ini. Dan kita coba pasang. Ini biasanya merah ke merah. Nah, seperti ini. Mantap. Dan kita langsung coba di Sony A7. Dulu ya teman-teman. Kita lihat noknya sebelah sini, sebelah sini. Sampai sini tek gitu ya teman-teman. Mantap nih teman-teman. Kita langsung coba buat mutu ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita coba kamera Sony pakai lensa 70-200 pakai adapter Comlet. Oke, seperti ini ya teman-teman, kita coba dulu. Lumayan ya teman-teman. Lumayan. Main cepet ya teman-teman. Mungkin 1, 2, 3, 4 detik. 1, 2, 3, 4 4 detikan teman-teman. Kita coba sekali lagi ya teman-teman, tadi belum ada memori, sekarang ada memori, nanti saya tampilin hasilnya seperti apa. 1, 2, 3. Ini pakai 70 mili. Lagi. Oke, mantap. Mantap. Main cepet. Kita akan coba di luar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini saya coba foto keluar ya di outdoor.
Oke, 1, 2, 3, 4. 4 detikan. Ini pakai 70. Kita coba naikkan di 100. Lumayan. Lumayan lah hasilnya. Naik lagi 200. Oke, ini 200 ya teman-teman. Nah, itu 200. Main cepat. 4 detik anak. Lagi. Mantap-mantap. Oke, teman-teman, itu review dari saya. Oke, teman-teman, ini tampilan dari Sony A7 ke lensa 70-200. Mantap banget, keren ini. Keren pol. Ini segini ya teman-teman. Mantap, nambah segini lumayan. Atau kalau dipakai di A7 Mark III gimana? Mungkin bisa lebih cepat ya teman-teman. Ini saya pakai A7 biasa. A7 yang legend. Saya juga pakai di A6000-an itu juga lumayan cepat ya. Nggak tahu kalau di A7 Mark II, Mark III mungkin bisa lah cepat lagi ya tuh fokusnya. Mungkin itu aja teman-teman review dari saya. Buat kalian yang pengen beli bisa di marketplace barangkali, atau di online banyak juga. Oke kawan-kawan, jadi itulah review dari adapter Comlet, salah satu adapter dimana dari kamera Sony ke lensa Canon. Oke, silakan yang mau beli bisa dipertimbangkan lagi. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.